Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat milenial. Kali ini kita akan memodifikasi mesin press gambir. Mesin yang kita gunakan yaitunya tipe screw press. Mesin ini digunakan untuk mengempa atau mempres daun gambir yang sudah dimasak agar keluar getahnya. Di pintu keluar ampasnya ini kadang sering nyangkut, susah keluarnya karena ranting daun gambir banyak yang besar dan juga pintunya tidak pas masuknya pada lubang keluar ampasnya tersebut. Untuk itu kita poles sedikit agar ampasnya nanti lancar keluarnya dan pintu pas dengan lubang pipanya tersebut. Penutup pintunya juga kita modif. Mesin ini sudah 3 kali kita modif karena kita menginginkan hasil yang lebih maksimal lagi. Sahabat milenial, kami akan selalu melakukan inovasi dalam pengolahan gambir ini karena kami belum mencapai hasil yang maksimal atau yang diinginkan. Akan selalu melakukan perubahan baik dari cara dan alat pengempaan maupun cara memasak atau mengukus daunnya. Nanti kami juga akan melakukan perubahan ke arah tersebut. Kami saat ini sedang merancang perubahan pola dan cara agar bisa meningkatkan kapasitas produksi dan hasil produksi. We'll be right back.
sudah siap dan kita pasang pintunya lagi. Setelah ini nanti langsung kita hidupkan mesinnya untuk melihat hasilnya. Oke sahabat semuanya, pintunya sudah pas masuknya. Mudah-mudahan ini nanti ampasnya tidak nyangkut lagi. Sekian dulu video dari kami tentang modifikasi mesin press gambir. Pada konten berikutnya, kami akan memaparkan proses dan cara pengolahannya, baik yang manual maupun yang menggunakan mesin yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.